Hey, balik lagi guys bersama gue Vegi, dan di video kali ini teman-teman gue bakalan kampanye. Enggak, gue bakalan kembali memainkan simulator pemilu ya teman-teman, atau election simulator. Di game ini kita sudah masuk ke gameplaynya, dan seperti yang bisa kalian lihat ya, di sini gue sudah memakai baju kotak-kotak, rambut klimis, ya kalian tahu lah ya siapa itu. Oke. Kita langsung masuk aja ke gameplaynya teman-teman. Di sini kita udah ada di main menunya ya. Nah guys, ternyata guys di main menu ini ternyata gue dari kemarin gak nyadar, sorry banget. Ternyata di sini ada kita bisa ngedit logo kampanye kita teman-teman. Mungkin kita coba edit aja kali ya. Kita bakal bikin muka tokoh terkenal. Mau menggambar muka orang yang mencari elektabilitas. Oke. Lah oke lah ya. Gue kagak pinter gambar juga sih. Sorry. Dan di sini sudah pasti kita harus memakai jas, karena kalau kita tidak memakai jas, kita tidak bisa mendapatkan simpatisan dari rakyat, teman-teman. Pakai jas. Gimana nih? Ini kayak gini lah ya, dasinya lah ya. Nah, jadilah. Nah, kayak jas biasa aja. Jas sewa juga kagak apa, yang penting pakai jas lah ya. Biar terlihat meyakinkan, guys. Ya agak miring sih badannya, kayak gini ya. Ya, biasa lah ya. Terus sudah pasti ini adalah senjata ampuh untuk mendapatkan perhatian rakyat, peci, teman-teman. Peci itu wajib ya. Peci wajib. Di sini kita bikin hitam-hitam dikit lah. Kan nggak mungkin pakai peci putih. Ya peci hitam-hitam gini. Ninjasnya juga hitam. Ninjasnya hitam nih. Nih dah. Nah hitam tuh. Nah terus dasinya merah lah ya. Dasinya merah, terus gambar mukanya. Nah, biasa aja lah ya. Rupanya sipit ya. Matanya sipit, guys. Ya, ini kita mau membuat dobrakan baru ya, guys. Pemimpin itu nggak harus yang matanya belum, matanya sipit juga boleh. Oke. Okay. Nggak boleh, ini agak realistis kupingnya kita bikin. Nah, harus senyum, jangan lupa senyum. Oke, harus begini. Hidungnya yang agak mancung dikit lah ya. Nah. Ini ada bulu hidung ya. Bulu hidung. Nah, udah jadi, guys. Mana bagus nggak gambaran gue, guys? Ambil lah ya. Bagus lah ya. Oke. Ah, apa sih malah gambar-gambar ini. Kita langsung saja melanjutkan level 4 teman-teman. Kita dari kemana udah dari desa ya. Kita kan harus bertahap dari desa dulu, makin ke kota kampanyenya, biar kita dipandang baik gitu. Nggak malu buat ke desa gitu. Kita langsung aja memainkan level 4. Kita sudah masuk ke gameplaynya teman-teman. Terlebih kenceng banget suaranya, gue kecilin dulu. Oke, mencari fasilitas rusak. Cari fasilitas rusak sambil menghindari para orang-orang miskin ini yang mengelumuni kita dari kemarin ya guys. Gak di desa, gak di kota, ada aja orang-orang kayak gini ya. Mencari perhatian, mencari kasih sayang, mencari simpatisan guys. Tapi ini adalah salah satu modal utama jika kalian pengen menjadi seorang wakil rakyat ya. Bukan visi misi, bukan tampang meyakinkan, bukan karismatik, tapi apa? Duit teman-teman. Duit itu yang utama pokoknya. Sini kalian jadi orang kaya nih. Cepet banget guys. Kita sudah bisa
melaksanakan apa ini tadi? Pidato, guys. Kita sudah bisa pidato, guys. Anjir, kita pengen mereka dengerin kita pidato aja. Kudu ini dulu, bro. Disogok dulu pakai duit baru mau dengerin kita pidato. Memang sangat realistis banget gameplaynya ya, game ini ya. Sangat realistis, guys. Oke, kita bakalan coba pidato. Oh, kita harus cepet ya. Masih ada harapan, teman-teman. Kalau kalian pilih gue, pilih saya. Demokrasi. Kalian bebas berpendapat pokoknya lah ya. Turunkan pajak. Udah kamu kayaknya sama semua lagi. Komunitas yang lebih bagus, lebih sehat. Kedamaian. Gue bakal memastikan kedamaian kalian dan kita berhasil deh. Jangan sampai blunder pas lagi debat ya. Pokoknya kalau kita lagi mau menyampaikan pidato tuh, kata-kata itu paling penting dan berpengaruh loh. Oke, kita langsung aja next level. Oh, kita malam-malam nih. Sekarang pidato malam-malam nih. Kotanya ini agak berantakan banget ya. Kita di kayak di industri pabrikan gitu. Oke. Malam-malam jadi lebih enak buat nemuin ini. Nemuin fasilitas rusak karena kan fasilitasnya kan kayak kebakar gitu, jadi lebih kelihatan gitu. Yes. Ya. Baik-baiklah kalian ya. Baik-baik palakau tuh. Palakau tuh baik-baik tuh. Tuh, sini. Baik-baiklah ya kalian ya. Jadi orang kaya ya. Jadi orang sukses kalian ya. Nah, jangan banyak minta-minta kalian. Kerja yang benar. Nih, gue benerin lagi nih satu lagi ya. Oke, sekarang kita bisa berpidato, guys. Mana ini tempat pidatonya? Aduh, kita diserangin terus ya. Sumpah dah. Pinggir lah apa dah. Gue mau pidato nih. Kalian kan udah gue bayar buat dengerin gue pidato. Oke. Sekolah bakalan lebih bagus. Terus masih ada harapan. Apalagi aku suka anjing emang agak aneh ya, ya biasa ya udahlah ya, di negara sana. Turunkan pajak, kita tidak boleh blunder nih guys. Demokrasi easy bro, nih waktunya cuma 1 menit 1,5 menit easy. Next level lah ya. Sudah guys, padahal tadi gue udah menang loh pak, udah hampir menang loh, udah bisa pidato tapi malah dikerumunin ya. Jadi ini ya, jadi kotor gue. Kalau baju gue kotor kan gak bisa pidato, nanti orang-orang jadi menganggap gue jelek gitu loh. Kita harus, aduh mekaniknya harus pinter banget, cepet banget nih. Ternyata nyawar duit tuh harus ada seninya juga guys, ternyata nyawar duit ada seninya guys. Pergi fokus dulu ya, karena gue tadi sempet kalah, mereka cepet banget gerakannya bro. Sumpah. Ini kita dapat bintang, kita bisa auto memperbaiki. Tidak bisa ternyata. Kira bisa auto memperbaiki, guys. Kabur dulu, guys. Di sini ada paparasi juga ya, nangkepin kamera kita waktu lagi pansos gini. Misi mau pansos. Kita dilemparin tai dong. Aduh, gak seneng banget lihat orang mau memperbaiki negara ini ya. Saya tuh ikhlas ya, teman-teman. Saya ikhlas memperbaiki negara ini, memperbaiki hidup kalian biar lebih sejahtera tuh saya ikhlas loh. Padahal kalian ini malah mengganggu saya. Ini ada pembunuh bayaran di atas sana guys. Ini gak bisa berlama-lama, emang harus mekaniknya cepet banget di sini. Mana lagi yang rusak nih? Oh, ini yang rusak nih, halte rusak nih.
Oke, okay, ambil duit lagi. Tunggu, dua, mana lagi yang rusak? Oh, itu di sana ada yang rusak lagi nih. Kabur bro. Oke, okay, udah bisa. Kita langsung kabur aja ya. Karena tadi gue udah menang juga sebenarnya, tapi terus dikerumunin jadi kagak bisa pidato, guys. Oke. Okay. Sudah bisa pidato ya. Kedamaian buat kita semua. Kedamaian oleh untuk seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, komunitas lebih hebat, lebih bagus, lebih enggak toksik. Ah. BPJS gratis, guys. Gratis BPJS. Duit dari mana coba? Mereka cowok semua lagi. Oke, kita sudah menang teman-teman. Susah banget ya. Kita udah memainkan 3 level. Makasih banget. Mungkin videonya segitu dulu teman-teman. Ini seru banget sih. Sangat-sangat realistis ya guys. Jadi videonya ini gamenya sangat realistis banget. Sangat menggambarkan dinamika yang terjadi di negara kita saat ini gitu loh. Oke, mungkin bakal ke main menu aja. Dan ini adalah logo campaign kita guys. Ganteng banget memang. Oke, mungkin videonya segitu dulu. Makasih yang udah nonton. See you on the next video. Dan inti dari game ini adalah guys, Jokowi 3 pet.